Barang ini adalah solar home system. Ini barang baru sampai kemarin. Dia punya harga dalam RM68 sahaja. So guys, mari kita tengok apa semua yang ada di dalam ini, apa yang dia kasih ikut, macam mana cara pasang. Jadi sebelum kita mula, jangan kamu lupa subscribe dan tekan butang lonceng tuh. Oke guys, di dalam dia ada nih bulb. Ini satu bulb, dia boleh tahan sehingga 30 jam kalau guna satu. Di sini ada satu lagi bulb dia. Kalau guna dua bulb, dia boleh bertahan sehingga 15 jam. Ikut berapa banyak baki baterai. Di sini dia ada on off. Yang sebelah pun sama juga on off. Oke. Dia ada nih. USB dengan 3 lagi kabel. Ini kabel untuk iPhone. Dan yang ini adalah kabel USB biasa. Lepas itu yang ini USB Type-C. Oh, kira macam power bank juga lah. Dia nih ada tempat USB di sini. Saya try charge menggunakan nih. Di sini ada power button on off. Oke, saya tekan on. Guys, kamu tengok, tidak nampak. Sekarang dia sedang mengecas. Ini 23% sekarang nih. Dia sedang mengecas. Ah, menampak nih, berlampu merah-merah nih. Ini tanda dia sedang mengecas. Untuk bagian bulb pula dia ada 3 sini nih. Untuk lubang. Ini yang pertama. Simpan di bawah dulu nih. Yang pertama. Dan ini yang kedua, saya sambung lagi. Oke. So, ini on off dia. Oke guys, terang. Terang. Terus tuh nih. Wow. Guys, terang loh guys. Dia lampu putih, bukan kuning. Bukan putih kuning. Bagian atasnya dia ada tempat sangkut juga. Nih. Tapi diperbuat daripada plastik lah. Kena berhati-hati sedikit, tapi ini DIY pun boleh nih. Guna besi. Ini barang begini. Jadi kamu boleh pasang lampu sambil mengecas handphone di sini. Kamu boleh cas handphone, boleh cas action camera, cas apa sajalah. Yang penting ngemeni kabel. Dia punya bulb tuh 1 watt saja dan 110 lm. Di dalam dia ini masih ada. Oke. Oke, ini solar dia. Oke guys, dia punya solar panel 6 volt. Panel kabel dia 5 meter dengan baterai 3.7 volt 4000 mAh lithium baterai ya. Oh. Oke guys. Ini bila mana kamu berada di tempat yang ada asal ada cahaya lah, dia akan cas ini barang. Ada nih barang sejak waktu malam berguna, waktu pagi berguna. Boleh cas handphone,
MP3, action camera. So guys, kalau kamu mau tahu lagi apa video yang seterusnya, jangan lupa kamu subscribe, like, dan komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video yang akan datang.